Fitri Adenawa mau menirukan gayanya, guys. Ya, kita langsung ke sana ya. Bareng keluarga, Masya Allah. Oke, kita udah masuk. Kita udah bayar tiket untuk lebaran ini 130. Hari biasa berapa, Pak? 100 ribu karena lebaran 130. Ternyata kurang, guys. Oke, kita masuk dari keluarga masih diikat dengan gelang, guys. Di sebelah kanan aja, Mbak. Kasih. Oke, kita masuk ke dalam. Seperti apa di dalam? Ya. Silakan. Boleh ya? Oke. Kita masuk ke sini, guys. Wahananya apa saja nanti kita cari tahu di sini. Fitria. Halo, Ibu Sati. Iya. Iya, betul. Juga ada yang kirain Pak Ustad. Ternyata loh, ini Nawab. Selanjutnya ada di sana pada waktu itu sampai dari lokasi itu aja. Satu jalan sejuta anak pembelajarannya. Wahana permainan terapung aku dan juga kolam. Awas mau main itu. Naik sana dong. Sana kalau mau main sana. Bakat juga ya, jadi lodruk ya. Oke, kita ke tempat lain. Fitri Adenawa mau menirukan gayanya, guys. Jadi perwayangan ya. Oke, kita masuk lagi kita. Oke,
pakaian adatnya ya, pengantin orang Minang. Kita geser lagi di sini. Jadi tempat ini banyak memberikan nuansa budaya Indonesia ya, tentunya untuk keseluruhan, karena memang di sini di Jawa Timur, tapi tidak semua hanya di Jawa Timur, tapi untuk keseluruhan Indonesia. Dari baju adat, dari rumah, seperti ini etnik Batak ya. Jadi kita kreasi sambil mendapatkan ilmu di tempat ini. Ya, jadi sambil kita memberikan ilmu untuk anak-anak kita dan mengenal pakaian adat serta rumah adat yang ada di Indonesia ini. Berbeda-beda tapi tetap satu. Hai Mama. Di sini juga ada rumah Batak, Batak yang tadi ya, Pak ya? Iya, rumah Batak yang tadi. Seperti ini baju Batak. Juga ada jenis. Banjar di sana, Bang. Ada juga etnik Bolang. Coba jadi kita bisa memberikan wawasan untuk kita mengenal lebih luas lagi itulah Indonesia yang banyak bermacam-macam budaya dan bangsa. Dan di sini kita lihat ada kembang lawang, ada cengkeh, rempah-rempah ya khususnya di sini. Dan kita lihat di sini waduh, iya, angkringan Jogja. Fitri Adena apa lagi jualan? Ada tomato dan ini mungkin tempat kopi. Sini juga ada ladang ronda, ronde. Aku dong yang jualan di situ. Nah, sini juga ada buah-buahan juga, empat rempah ya. Dan selamat datang di Kampung Papua. Welcome to Papua. Papua culture ya. Di sini ada juga orang Dayak ya. Dan jadi rumah-rumah bukan Dayak ini Papuanya. Papua. Ya. Jadi rumahnya seperti ini ya, teman-teman. Oh, rumahnya seperti ini ya. Insyaallah. Soalnya kalau kita ke Papua lebih banyak lagi biayanya. Jadi kita mengenalnya di sini dulu ya. Insyaallah next kita akan ke Papua. Ih, lucu ya. Kenapa tuh? Tuh rumah. Ih, ada orang Papua sama babi di dalam ya, Waf ya. Oke. Kita masuk di ruangan ini, Bang. Museum. Kita lihat di sini dulu dong. Ini apa ini? Kapak Candrasa perunggu. Oh, ini kapak kuno ini. Ya, ini juga udah 2000 tahun. Iya, berumur 2000 tahun dan ini juga 2000 tahun, guys. Dan ini patung perunggu. Jadi usianya sama-sama udah 2000 tahunan ya. Tuh seperti ini, guys. Kalau kayak gini nggak ada sih ya di Arab Saudi ya, jarang ya yang umur 2000 tahun seperti ini. Tapi yang punyanya museum sana itu ada loh. Ya kalau yang ini 1600. Iya. Ini foto Atlas ya. Ini orang mana ini? Orang Dayak, ada juga orang mana ini ya satunya ini. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Ya, segera keluar guys. Tadi bapaknya si Bo mendapat sapi ini. Ya, nih Madura masuk dong. Ini kebetulan pertama kali kita udah disambut dengan
Kerapan sapi. Nama bendanya pegangan kereta. Kerapan sapi. Ya. Umurnya juga udah 200 tahun ini. 200 tahun ya. Jadi di sana juga banyak. Oh iya. 100 tahun ini. Apa itu Nawaf? Tuh Mas Fansa, ada rusa. Ya. Ini apa ini namanya? Belawong dan keris kayu 200 tahun. Ini umur 200 tahun, guys. Tuh. Masya Allah, ada keris juga di situ. Oh iya, ada pedang tuh, pedang kuno loh. Ini pedang Dayak ini. Ya. Ini etnik Dayak ini guys tuh. Ini dari etnik Dayak ini. Ini patung juga. Nggak tahu patung apa tuh. Oh ini wayang-wayang di sini guys. Batik itu ya? Batik ini dari Cina loh. Masa? Ya, ada tulisannya dari Cina dan umurnya 150 tahun. Iya. Juga dari batik Cina. Tuh. Lagi nyantai di sini semua tuh. Ini Mbak Vina, ponakanku. Itu mamanya tuh di belakang. Ini adiknya. Kan adiknya. Adiknya Mbak Vina. Kalau itu mboknya itu. Ini batik lagi, guys. Jangan duduk di situ, enggak boleh duduk di situ, Nawa. Alat untuk nenomnya. Iya. Malang gitu ya. Oton. Ini batik lasem. Jawa Timur, dari Jawa Timur ke Cina. Pengen apa? Ya, pengen masuk, guys. Anak saya mau masuk, guys, tapi enggak muat, guys. Ini anak perempuan saya, Masyaallah, Mbak Lela. Dan ini Mbak Sherly, sepupunya. Ini patung semua atau asli? Asli. Asli ya? Asli yang di belakang, di depan palsu. Kenapa? Oke. Tuh lagi selfie-selfie di sini. Mas Fansanya. Ini Mbak Della. Mau selfie juga Mbak? Di sana ada Fitria Denava dan saudara-saudara yang lain. Di sini ada arca singa guys, model abad keberapa ini, banyak ya dari abad ke abad di sini guys. Jadi dua kali perpindahan pusat kerajaan pada tahun 1350 sampai 1908. Pertama dari Samprangan di Gelgel, Swecapura berlangsung secara damai pada abad ke-14 dengan raja yang berkuasa dalam Ketut Melesir
Keraton Surakarta. Wah, selfie di Belanda nih. Tuh, selfie di Belanda, guys. Kita jalan lagi ke sana. Dan di atas ada yang ngangguk-ngangguk tuh. Aha. Kita masuk ke wahana permainan anak-anak ya. Oke. Apa aja yang ada di sini kita masuk. Dan wahananya banyak banget ya guys ya. Kita bayar 130 itu sudah free terhadap semua wahana permainan di sini. Apapun wahananya free ya. Jadi seperti roller coaster ini dan lain sebagainya, termasuk renang dan juga permainan anak-anak. Semuanya gratis gitu guys. Dan termasuk sekarang anak saya ngikut, Mbak Della dan juga Mas Panta ikut ke sana, termasuk juga ponakan-ponakan saya juga semuanya ikut roller coaster. Oke. Nah, sekarang Mbak Della mau menaiki roller coaster. Tuh, Mbak Della. Mbak Della, berani nggak? Halo. Ada itu Vansa di atas. Mana Salsa? Mbak Salsa nggak mau ikut. Kenapa? Tuh Mbak Nela naik ke atas tuh udah. Sekarang gantian Mas Vansa. Tuh guys. Mas Vansa, berani nggak? Tuh Fitri Adenava nggak naik karena mau ke musola dulu. Oke itu. Halo, bye bye. Dan di sini Mbak Della udah datang lagi guys. Berada di wahana terakhir ya, wahana kolam renang untuk dewasa dan untuk anak-anak. Saya menunggu Nawab ya yang lagi berenang bersama saudara-saudaranya semua. Mungkin hanya ini video dari Fitri Adenava, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.